Oke, sebelumnya sudah dijelaskan proses infus ruang bakar motor saya. Nah, di video kali ini akan ditunjukkan proses pembersihan filter udaranya. Langsung aja. Ya, ini kondisi filter udaranya Tio, filter sprint ya ini, filter aftermarket sprint. Ini sudah dibersihkan. Tadinya agak kotor. Untuk filter seperti ini direkomendasikan, kalau menurut saya ya, bersihinnya per 1000 km dibersihin dengan cara disemprot pakai angin kompresor. Proses pembersihan filter udara sprint supaya aliran udara lebih lancar dan juga supaya throttle body tidak kotor. Aliran udara lancar, maka pembakaran juga bagus karena oksigennya bisa lebih banyak dan lebih bersih. Piston pun terhindar dari baret. Sekarang dimasukkan kembali. Tutupnya juga dibersihin. Mantap deh pokoknya. Jos. Benar-benar teliti dan profesional. Oke, dan itulah proses pembersihan filter udara aftermarket sprint di motor saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.